Tahniahlah kat followers yang sentiasa support golongan Chamni supaya depa lagi bertambah bangga pada diri, tulis Atikah Radzi, tak sedap suara awak bida, tulis pula Shahnaz Nadia Rahmat. Tinjauan pada setiap komen mendapati tiada satu pun menyebelahi Vida yang tampil dengan single berjudul Ku Ikhlaskan ini. Vida dalam video mengakui tidak terasa dengan kutukan dan kecaman yang dilemparkan terhadapnya oleh masyarakat. Suara saya sedap, katalah apa-apa saya tak terasa. Memang suara saya sedap, katanya. Penyanyi dulu pun memang bukan bersuara sedap. Menyanyi satu, dua lagu kemudian dia menjadi bertambah baik. Saya juga begitu, katanya.